Brahim Diwinas Sendia Berhad menyasar untuk menjual 10,000 pek kembara Brahims dalam tempoh setahun. Menurut pengarah urusannya, Nur Fatin Ibrahim, produk terbaru ini diperkenal bagi menerka pasaran makanan untuk aktiviti lasak dan pelancongan. Untuk permulaan, pek kembara ini akan dipasarkan di pasar raya, koperasi sekolah serta ejen pelancongan yang terpilih. Alhamdulillah, bila diorang dah turun, we get the feedback from this 50 pendaki yang diorang kata, oh, diorang semua memang sangat suka produk, so alhamdulillah. And macam favorite, clear favorite, memang nasi goreng kampung for breakfast and also daging masak hitam yang diorang makan dengan nasi putih. That one clear favorite. Of course, dalam ni ada juga beef curry, tapi that one is favorite. And bila kita dah tengok ada feedback yang sangat baik dari pengguna kita, kita discuss dan kita decide untuk launch this product di kedai-kedai outdoor dan juga koperasi-koperasi sekolah. Pack ini ditawarkan dalam 3 set berbeza, iaitu set 1 hidangan, set makanan seharian ayam dan set makanan seharian daging.